Kejaksaan Negeri Bungo melimpahkan 3 berkas terdakwa ke Pengadilan Negeri Jambi terkait kasus tersangka Ahmad Legianto dalam kasus kredit fiktif BRI Syariah Bungo pada tahun 2017 silam. 3 terdakwa tersebut adalah Siswa Yarni, Halimah, dan Ernis Gustina yang diduga melakukan tindak pidana bersama-sama dengan tersangka Ahmad Legianto. Kejaksaan Negeri Bungo melimpahkan 3 berkas terdakwa ke Pengadilan Negeri Jambi pada 8 Maret 2023. 3 terdakwa tersebut adalah Siswa Yarni, Halimah, dan Erni Gusnita yang diduga melakukan tindak pidana bersama-sama dengan tersangka Ahmad Legianto. Dalam dakwaan, para terdakwa diduga sebagai orang yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan tersangka Ahmad Legianto yang sudah terlebih dahulu divonis pada 2 Maret 2022 silam. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yaitu menguntungkan terdakwa Siswa Yarni sebesar Rp490 juta, terdakwa Halimah sebesar Rp1.912 juta, dan terdakwa Erni Gusnita sebesar Rp1.874 juta. Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 junto pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Iqbal, JEK TV, melaporkan.